Jalan malam anjir, cuma robos aja lah anjing ah. Rossi's on the charge, he started. Taylor's crunch low, he's gone down. He's on... Hah? Kiri langsung ke kanan. Sa. Itu sebab mobil. Heeh, anjing aing ge kaget goblok. Nu slip ban aing kan? Heeh, anjing kada ini. Mun motor aing mah rem mana mah langsung. Henteu rem aing mun. Hah? Mun motor mah karem. Mun rem belakang aing dipencet ngikutin kaki remnya teh. Makin dipencet baru makpaksem. Mun WR ori mah kan di pencet satik langsung ngunci ban anjing. Mana? Terus. Motor gua tank 250. Ya aman. Aman. Sakit tak? Oh. Eta lampu pare mana ini? Banjar Jateng Tasik, Banjar lurus Tasik kanan. Nah, ini udah masuk Ciamis kotanya ini. Iya, kalau nggak salah sih. Ciamis bagian kotanya kayaknya. Kalau yang tadi mah Ciamis bagian pinggiran gitu istilahnya. Benar nggak sih, nggak tahu juga gua sih. Tangan pegel ya. Ini mah nanti ke Pangandarannya masih agak jauh sih kalau nggak salah. Soalnya ke Pangandaran tuh kesana lagi, ke pantainya maksudnya. Kita turun ke bawah lagi nanti agak jauh. Rek nyantai lah apa langsung? Hah? Hah? Bebas weh nyari nu seger-seger. Aus aja. Geus deket ya makan. Mun aya warteg halus. Aing lapar, anjing makan di Ampera nasinya cuma segitu goblok. Mana tanknya? Gua pernah pengalaman pakai WR ke Jogja. Pulang pergi itu cuma ngabisin bensin 200.000. 200.000 itu apa ya gue isi waktu itu? Pertamax apa turbo kalau enggak salah. Turbo kayaknya gue isi 200. PP Bandung Jogja, Jogja Bandung. Itu pun dalam kondisi make Juken, ECU Juken. Jadi gua nggak pakai ECU ori. ECU-nya kan udah gua ganti waktu itu pakai Juken, Juken 5. Tapi masih terbilang irit. Yuk ah, kita lanjut lagi. Istirahatnya sejam aja. Istirahat sejam, perjalanan cuma 3 jam, 4 jam.
lama di istirahat, cok. Selamat datang di Kota Banjar. Nyampe juga akhirnya. Tapi baru nyampe Banjarnya. Belum nyampe Pangandarannya. Pangandarannya masih jauh ke sana lagi. Ini udah arah ke Pangandaran. Pangandaran masih ke sana lagi. Sejam lah kurang lebih. Jadi tadi Banjar kotanya, terus ini langsung ke Pangandaran. Dari Banjarnya ke Pangandarannya mas sejam. Ini udah jam berapa tadi? 3:30 kalau nggak salah. Tadi berhenti dulu. Ada nunggu siapa lagi tadi? Ada 2 orang tadi. Jadi total perjalanan tadi teh jalan jam 10 apa jam 11 ya? Nyampe teh jam 2. Berarti berapa jam tuh? Depan weh. Depan. Mana si Idris? Enak nih.
Oke. Ini kita udah di Pangandaran. Nyampenya kemarin sih. Kemarin jam berapa ya? Malam kalau nggak salah. Malam. Terus kita ke penginapan. Udah. Tadi gua kesiangan anjir, tadinya mau lihat sunrise di sini jam 7, jam 6 tadi. Tapi kesiangan, cowok. Jadinya ya udahlah. Ini gua mau ke Banjar dulu. Banjar terus ke balik lagi ke sini. Ke Banjar ke rumah Mbah. Nih. Tadi malam kita mandi di sini sih. Jadi tadi malam jam 2 gua sama anak-anak mandi di sini. Cuma pas balik jam 3 gua ketiduran aja. Padahal mau balik lagi jam 5 mau lihat sunrise. Tai lah emang. Gara-gara mandinya semalam, cuy. Ini tadi malam air surut sampai bawah sana. Ini baru naik lagi. Tapi mau mandi jam segini juga panas sih anjir. Pulang-pulang hitam. Dah. Kalau ini pantai timurnya, kalau pantai baratnya sebelah sana. Ini gua mau ke ini dulu. Ke apa sih namanya? Banjar. Terus habis itu nanti balik lagi sini. Tadinya pengen naik banana boat kayak gitu, cuma anak-anak juga masih pada tidur anjir. Jadinya udah gua ke Banjar dulu baru nanti balik lagi sini. Pemandangannya, cuk. Gua sebenarnya bosen sih lihat pantai kayak gini di Papua. Di Papua mah pantainya banyak anjir. Dekat-dekat rumah semua lagi. Jadi bosen kalau sama pantai di Papua tuh sebenarnya. Cuma kan karena gua udah berapa tahun gak pernah main ke pantai kan. Semenjak gua di Bandung udah berapa tahun gak nyentuh pantai gitu. Terus sekarang baru nyentuh pantai lagi. Cakep anjir pemandangannya. Cuma kalau kata gua mah lebih enak yang di pantai barat sih. Kalau di sini kayak kurang gitu. Kalau yang ramenya kan yang padatnya tuh di pantai barat. Semoga aja nggak macet anjir. Kemarin tuh macetnya gila, cuk. Makanya perjalanan lama dari Banjar ke sininya. Ini gua bener kan jalannya? Tadi lewat apa map sih di sini sih katanya? Cok, pemandangannya bagus, cok. Pohon-pohon karet. Cuma ini kalau malam gelap ini. 2 jam aja lumayan juga dari Pangandaran ke sini teh. Daya Luhur namanya teh daerahnya. Kita bikin-bikin video dulu kan, story-story. Jadi pemandangannya bagus, cuma panasnya juga lumayan. Ini udah jam 10:30 kayaknya. Emang kalau siang pagi bagus, tapi kalau malam anjir gelap sekali, tuh nggak ada cahaya sama sekali. Jalannya enak lagi anjay. Pemandangannya bagus, jalannya enak. Ini kemana? Ke atas kayaknya.
Bener kan ke atas, ntar gue salah lagi. Jadi ini kita mau ke kampung mbah gua, kampung kakek lah, kampungnya kakek. Karena kan mumpung di sini, jadi kita ke kampungnya dulu. Emang tujuannya tadi itu mau ke sini sih sebenarnya, cuma karena sekalian main di Pangandaran dulu lah, di pantai. Jalannya enak anjir. Jalan kampung ini mah padahal perkampungan, tapi jalannya bagus gitu. Mulus. Sekarang gue mau balik lagi ke Banjar. Ini udah di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Tadi ada tugunya, tugu Pangeran Diponegoro kok misalnya. Ini gue mau kebalik lagi ke Banjar, Banjar Pangandaran. Anak-anak pada di sana soalnya. Nah guys, jadi untuk perjalanan kita sampai di sini Banjar. Ini tadi bisa sih jadi baliknya. Yang lain lewat jalur selatan. Kok tadi mah hujan, mana itu pakai jas hujan aja. Yang lain pada lewat jalur selatan, terus gua berdua lewat jalur atas. Soalnya tadi mau ke jauh lagi 2 jam. Makanya ya udahlah, yang sebagian lewat jalur selatan, lewat apa pantai, terus gua lewat atas Banjar. Sebenarnya belum puas sih liburannya. Parkirnya berapa? 2.000. Aing tak apa kan, aing ngasih 2.000. Masih belum puas, cuma tadi terus dari tempat masih pada mau nambah sehari lagi, jadi besok baru balik.